Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 peran atau 3 roles dari center back. Yang roles yang pertama kita akan bahas adalah limited defender. Limited defender adalah center back yang ya ketika menyerang dia hanya di belakang saja. Ya kita bisa bilang center back default lah. Defaultnya center back itu seperti itu. Dia hanya di belakang saja nunggu. Ketika menyerang tidak akan maju atau kemana. Dia hanya stay back di belakang. Settingnya gimana ya? Center back biasa itu seperti itu. Jadi center back biasa ya pasti dia limited defender. Ya. Ya hanya terbatas di belakang. Oke, kita pindah ke role yang kedua, yaitu peran libero. Libero adalah center back yang nanti akan naik ke tengah ketika fase menyerang. Jadi dia akan ke lini tengah. Yang paling terkenal adalah Franz Beckenbauer ya, dulu pas di Jerman itu. Nah, kita coba setting gimana settingnya di PES ya. Pertama kita aktifkan dulu fluid formation-nya ya. Oke, fluid formation-nya. Oke, okay, setelah aktif, jangan lupa when in position-nya diubah ke at kick-off dulu, when out position-nya juga diubah ke at kick-off dulu. Kita sudah siap formasi seperti ini, kita geser dengan analog kanan, kita berubah ke when in position ya, ini ya. Kita geserkan dulu Jorginho ke kanan, sama Kante juga ke kiri, kita geser, seginilah cukup. Oke, okay. Kemudian misalkan yang mau saya jadikan libero adalah Thiago Silva, yang biasanya yang tengah tuh. Kita majukan sampai ke posisi attacking midfielder. Jadi dia sudah menjadi libero nih. Ketika menyerang dia akan naik ke tengah. Dia akan membantu serangan di tengah. Dia akan menjadi seorang libero. Oke. Selanjutnya adalah kita kembalikan lagi formasi when in posisinya ke at kickoff. Selanjutnya role ketiga kita akan membahas tentang posisi wide center back. Wide center back ini adalah posisi yang baru ya. Temukan baru-baru ini. Ini adalah intinya adalah ketika biasanya ini formasinya di formasi 3 back ya. Formasi 3 back atau 5 back ya. Biasanya wingernya akan cut inside ya. Cut inside winger kedua winger atau menggunakan double number 10. Dua playmaker ya di depan. Nah, sehingga ruang di sini di kiri sama kanan kosong maka akan ditempati oleh si wingback ini akan naik jauh sejajar striker. Ya, wingback kanan sama kiri akan naik jauh ke sejajar striker. Seperti ini bentuknya. Nah, otomatis si center back ini kan dia masih di tengah terus ya. Dia akan bergeser ke samping. Ini. Ya, di posisi samping di sini. Nah, yang Aspi, nah saya akan buat wide center back. Wide center back adalah center back yang nanti akan berubah jadi right midfielder. Ya, misalkan kalau di kanan ya right midfielder gitu. Kenapa dirubah menjadi right midfielder tidak right back? Kalau right back nanti dia akan stay back tetap. Contoh di sini Aspilicueta adalah defensive fullback. Jadi dia tidak akan overlap maju ke depan kalau dia posisinya right back. Tapi kalau right midfielder dia akan tetap maju ke depan membantu serangan di lini kanan. Ya. Oh ini saya salah ya di at kick off. Kita akan ubah dulu di when in position-nya akan ubah saya at kick off. At kick off-nya saya kembalikan ke when out position. Ya, jadi ketika menyerang si Aspi ini ya, ya ini sudah benar ya kalau yang ini. Aspi ini akan maju ke depan. Tapi ketika menyerang serangannya dari kiri maka Aspi akan turun jajar back 3 lagi. Oke, kita akan lihat ya formasinya gimana. Ya, jangan lupa mematikan advance instruction-nya biar tidak mengganggu. Kita akan lihat bagaimana si Aspilicueta ini di gameplaynya akan naik ketika menyerang di kanan. Oke, kita coba masuk ke gameplaynya. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. Okay, kita kick off. Barely a cloud evident,
Kita coba menyerang lewat kanan ya. Richie James, lewat Richie James ini. Barely a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. Nah, kita lihat Aspilicueta sudah maju ke depan tuh. Tapi belum kelihatan ya. Nah, di mana nih Aspilicueta itu ada di depan. Ah, ya. Dia naik kan, dia akan maju. Kita lihat pergerakan Aspilicueta di replay ya. Nah, kita lihat Aspilicueta, kita lihat. Ya, dia di sini, dia oper ke tengah, dan dia akan naik ke depan. Nah, kita lihat. Nah, ini overlap, dia overlap. Oke, saya ngobrol saya tadi kepotong ya. Kita bandingkan dengan Rudiger yang ada di kiri ya. Rudiger. Rudiger dan Thiago Silva, dia akan stay back di belakang. Tidak seperti Aspilicueta tadi, karena dia ada center back biasa, limited defender. Aspilicueta dia naik. Oke. Itu ya, jadi bedanya seperti itu. Sekarang kita coba melakukan serangan dari sayap kiri. Saya akan rebut bolanya dulu. Lama ya. Oke, saya akan bangun serangan dari kiri ya. Oke, kita lihat, kita akan menyerang dari kiri. Oke, cukup. Kita lihat. Lihat di kiri. Lihat pergerakan dari Aspilicueta ketika menyerang di kiri. Dia akan di mana nih? Nah, dia Aspilicueta ketika tim ini akan menyerang dari sisi kiri, maka si Aspi ini akan tetap sejajar dengan 3 back. Beda dengan ketika tadi menyerang di kanan ya. Ya, dia akan sejajar di 3 back. Oke, itu adalah peran dari wide center back. Jadi dia akan overlap ketika serangannya dari sisinya dia. Dia akan maju. Gitu ya. Silakan bagi Anda sekalian yang mau request tentang masalah-masalah tentang PES, bisa silahkan tuliskan komentar di bawah ya. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe. Kalau Anda mau request-request juga boleh, silahkan nanti di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Pandit PES. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.